Pak. Maaf ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya bikinkan kopi dulu ya, Pak. Iya, terima kasih. Diminum dulu, Pak, kopinya. Nanti keburu dingin. Iya. Nak Wulan, Bapak boleh tanya nggak sama kamu? Boleh, Pak. Apa kamu nggak merasa kesepian ditinggal terlalu lama sama suami kamu? Ya, begitulah, Pak. Bapak bisa merasakan. Kau sendiri kan tahu. Sejak ibunya Aris operasi kandungan, dia sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin pada Bapak. Tumben, kayaknya Bapak seneng banget. Kenapa? Emang Bapak nggak boleh seneng? Ya boleh, cuma aku heran aja. Loh, heran? Memangnya Wulan masak apa, Pak? Wah, masakan itu deh. Wendak tenang. Ibu ini gimana sih? Kan nggak boleh makan berat-berat kata dokter. Nanti ya. Dikumat lagi loh. Dah, biar Bapak yang nyerah, Ibu masuk. Ya. Bunga itu memang harus disiram tiap pagi, Bu. Biar seger. Thank you.
Pokoknya mereka hidup bahagia selamanya sampai kakek dan nenek. Ibu tahu Bapak kesini? Ibu sudah tidur. Sudah mimpi. Kenapa? Kamu masih malu? Saya cuma takut dia bangun. Kalau gitu, kita langsung ke kamar. Lari pagi, Bu, biar sehat. Makanya segera nih kelihatannya. Bisa aja. Waduh, baru mau masak, Bu. Bu, lihat tuh kakek-kakek. Tumben girang amat ya. Mungkin istrinya udah normal lagi kali, Bu. Bisa aja. Kagetin aja, kirain siapa. Makan, Pak. Udah saya bikinin. Wah, yuk. Wah. Dilihatnya aja sudah enak, saya. Apalagi kalau di... Mak. Bapak bisa aja, deh. Ayo, Pak. Kalau makan itu gampang, saya. Sini. Bapak. Bapak kangen. Assalamualaikum. Oh, salam. Nah, Pak. Mas, udah pulang? Iya, pembelinya agak sedikit sepi, makanya saya pulang lebih cepat. Tolong kan? Aku numpang sarapan. Habis ibumu di rumah nggak masak. Iya, iya. Ayo, Pak, silakan. Ayolah, makan. Sarapan sekali. Burungnya cuma satu. Bagaimana kalau kita bagi dua? Iya, Pak, silakan. Bapak. Itu bagi dua. Memangnya Bapak sering sarapan di sini? Enggak. Kalau Jiroh nggak masak aja, baru Bapak ke sini. Emangnya ada apa, Mas? Ya, nggak apa-apa sih. Cuma kasihan aja. Bapak tuh buat nyari sarapan aja, mesti datang kemari. Dia itu kan Bapakmu, Mas. Nggak ada masalah, kan? Ya, enggak sih. Aku cuma kasihan. Mas, kapan mau pergi lagi? Kok tumben kamu nanya begitu? Biasanya kamu nggak mau nanya-nanya kayak begini kalau aku pulang. Enggak. Cuma nanya doang kok.
Bangun, Pak. Bapak nggak jogging, Pak. Udah pagi loh. Semalam Bapak tidur jam berapa? Biasanya jam segini Bapak udah lari pagi. Badanku sakit semua, Bu. Aku mau tidur aja, Bu, ya. Bapak capek barangkali. Aku suruh si Jiro buatan air jahe, ya, Pak. Tak usah. Ya udah. Kalau Bapak butuh apa-apa, panggil aja si Jiro, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar, Bu? Baik. Pia udah pulang sekolah, nak? Iya, Yang. Yang ku mana, Yang? Yang ku masih tidur, Pia. Katanya sih nggak enak badan. Wah. Memangnya Bapak kenapa, Bu? Nggak tahu, Riz. Mungkin kecapean. Coba saya lihat Bapak dulu sebentar, ya. Buru-buru dibawa ke dokter, Bu. Masa sih, Riz? Iya, ya. Perasaan tadi nggak apa-apa kok. Terlambat. Ya, belum lama sih, Pak. Ini Bapak demam nih, Pak. Panasnya tinggi. Ke dokter, Pak. Langsung ke dokter, Pak. Nggak usah. Sebentar lagi juga sembuh, Pak, Riz. Bapak cuma perlu istirahat. Enggak, Pak. Bapak harus ke dokter sekarang. Ke dokter. Bu, tolong siap-siap ya, Bu, ya. Saya ngasih tahu Wulan sebentar. Ya. Sebentar, Bu, ya. Iya. Ya. Tunggu nih, ya, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, panas, Pak. Yang ini udah, ya? Agama udah, ya? Mas, Bapak sakit apa, ya? Ada infeksi katanya di tubuhnya. Ini udah belum agama? Udah, ya? Ada infeksi, Mas. Ya, itu juga baru diagnosa dokter. Masih dapat rujukan lagi ke rumah sakit besar. Soalnya supaya lebih tahu apa penyakitnya yang jelas. Kira-kira, Mas, menurut dokter, bagian tubuh Bapak yang mana yang kena infeksi, Mas? Ya mana aku tahu, aku kan bukan dokter. Pak, merambat itu artinya apaan sih? Mana? Merambat. Itu menular. Bisa menular. Ya. Meram, menjalan. Wulan. Ya. Tunggu, Lan. Aku dengar bapak mertua kamu sakit, ya, Lan? Iya, ya, Lan, ya. Iya. Katanya infeksi. Apanya yang infeksi? Jangan-jangan karena tidak dilayani lagi sama ibu mertua kamu kali, ya. Aduh, saya juga nggak tahu, Bu. Dokter juga masih ngira-ngira. Katanya sih mesti dirujuk ke rumah sakit yang peralatannya lebih lengkap supaya bisa diketahui penyakitnya apa, Bu. Kasihan amat, ya, Lan, bapak mertua kamu. Bu, saya permisi dulu, mau ke warungnya Bapak Acong. Mari, Bu. Lan, tunggu sebentar, Lan, tunggu. Ini dengar-dengar katanya Pak Tohir itu punya simpanan lagi. Dari mana? Kamu ini kayak kagak tahu aja. Kampung sekecil ini nih, berita apa aja cepet nih nyampe ke telinga semua orang. Bu, saya permisi dulu, ya, Bu.
takut Mas Aris nungguin. Permisi, Bu. Ayo. Mari. Ya, salam sama ibu mertua kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Jadi, kayak ini. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, kenapa ini, Bu? Sakit apa aku sebenarnya, Bu? Sabar ya, Pak. Mungkin ini semua cobaan dari Allah. Semoga di balik ini semua ada hikmahnya, Pak. Ibu tinggal dulu ya. Jangan lama-lama, Bu. Iya. Sudah pulang, Bu? Sudah, Mas. Lagi tidur. Gimana keadaan Bapak, Mas? Belum ada perkembangan, Bu. Malah sekarang seluruh tubuhnya itu penuh dengan luka, korengan kayak gitu. Mana bau lagi, Bu? Kenapa ya? Sakit apa ya? Dokter aja bingung penyakit apa. Apalagi kita orang awam kayak gini ya. Saya ke rumah Kiai Umar dulu sebentar, Bu, ya. Oh, iya, Mas. Semua yang sudah kita perbuat, Pak. Saya takut sama Allah. Saya juga takut sama Mas Aris dan Ibu. Sebaiknya kita akui saja semua perbuatan kita, Allah. Tapi saya belum siap, Pak. Saya takut nanti Mas Aris dan Ibu akan marah. Kita sudah berbuat dosa, Pak. Kita sudah berbuat zina. Saya takut, Pak. Tolong saya. Tidak ada jalan lain, Pak. Kita harus mengakuinya. Ibu! Ibu gak nyangka Bapak seperti itu. Kamu juga, Bu. Selama ini ibu pikir kamu menantu yang baik dan taat. Ternyata maksud kalian selema. Maafin saya, Bu. Saya hilang. Mas Aris, maafin saya, Mas. Saya terima apapun yang akan Mas Aris lakukan pada saya. Asal Mas Aris mau maafkan saya.
kamu sudah menghancurkan hati. Hati ibuku, Wulan. Tidak pernah memaafkan. Tidak pernah. Mas, maafin saya. Haris, kejar dia. Ingat, dia adalah ibu dari anakmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita membawa bayi yang masih merah dalam persuannya dan ia mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah beliau seraya berkata, aku tidak mendengarnya. Dan perempuan itu pergi. Kemudian ia datang lagi dan mengatakan hal yang sama. Ia meminta keadilan dari Rasulnya dan Rasulullah kembali mengatakan hal yang sama hingga 3 kali dan kemudian akhirnya Rasulullah masih dengan memalingkan wajah beliau ia berkata, susukan anakmu. Sampai selesai masa persusuannya. Setelah itu engkau menerima akibat perbuatanmu. Dan akibat perbuatan itu adalah rajam. Dan matilah, meninggallah perempuan itu dalam pertaubatannya. Dan semoga Allah merahmatinya. Dan sesungguhnya, benarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan dalam firman-Nya, bukan, jangan kau lakukan zina. Tetapi, la taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Dan bahkan mendekatinya pun, jangan. Karena zina bisa datang dari berbagai arah, dari suara, dari tatapan mata, dari gambar, dari pergaulan, dari cara berpakaian, dan bahkan dari seolah-olah kebaikan. Sesungguhnya ketika setan telah meluncurkan panah-panah beracunnya, hamba-hamba Allah, anak-anak Adam akan lupa. Lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ia yang maha mengawasi dan tidak pernah tidur. Lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan meminta persaksian dari setiap anggota tubuh kita. Dan inilah pintu hidayah yang selalu menawarkan cahaya, jalan-jalan keselamatan, dan menawarkan yang pasti adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apabila kita telah berada di pintu hidayahnya, jangan berbalik. Segera ketuk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang membukakan pintu hidayahnya bagi kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu! Ibu! Tunggu! Ibu! Kenapa begini, Bu?